Waduh. Aduh. Wajar aja. Gue Rahma, kali ini gue lagi ada di Jalan Kemakmuran Sumajaya Depok, tepatnya di Rumah Kemara. Oke, kali ini gue mau nge-review Rumah Kemara ini. Sebelumnya, gue mau ngasih ke kalian kalau gue tahu tempat makan Kanara ini dari aplikasi yang namanya Pergi Kuliner. Jadi, di aplikasi Pergi Kuliner ini banyak banget informasi tentang makanan. Jadi, di situ mulai dari lokasi, menu, harga, dan foto-fotonya pun ada. Lengkap banget kan? Jadi buat kalian, gua apalagi harus download aplikasi Pergi Kuliner. Nah, tadi gue udah mesen guys. Nah, sekarang ini menu udah datang. Jadi tadi gue milih menu sandwich Kanara. Ini menu yang paling best di Rumah Kanara. Nah, terus ini ada ayam goreng mozzarella. Nah, sekarang mau nyobain dulu. Oh ya, jangan lupa. Ini juga ada ice blend cookies and cream. Nah, sekarang mau nyobain yang sandwich dulu ya guys. Gede banget dong. Ini ada mayones sama sausnya. Enak banget guys. Jadi di sini tuh dalamnya ada seladanya, ada tomat, ada telurnya, terus ada slice keju sama dagingnya gitu. Kentangnya lembut banget, enak. Dan pastinya kalian bakal ketagihan kalau ke Rumah Kanara. Jadi wajib ke Rumah Kanara. Oke, di menu selanjutnya ini juga ada ayam goreng mozzarella. Di sini juga ada kentangnya, ditambah saus sama mayones. Terus ini ayamnya, jadi ayam itu kayak potongan kecil-kecil gitu. Terus pakai ada sambelnya, ada pedes jadinya. Sama di atasnya ditaburin keju mozzarella. Kenyal banget guys rasanya, gurih enak. Ini ice blendnya cookies and cream, jadi di atas itu ada taburan Oreo yang sudah dihancurkan, dihaluskan, sama ada Oreo yang masih utuh satu dua. Jadi di Rumah Kanara ini suasananya itu instagramable banget, jadi dunia ini benar-benar hiasan modern banget, kekinian buat kalian yang suka nyari shoot foto. Nah, ini cocok banget buat kalian karena di depannya juga ada kayak ayunan gitu dan desain modern. Jadi cocok banget buat kalian datang ke sini. Dan menu makanan di Rumah Kanara ini murah banget, recommended. Jadi satu makanan itu sekitar 20 ribuan. Dan kalau kalian kesini sama pasangan kalian itu cukup menghabiskan uang sekitar 100 ribu, itu berdua juga udah cukup banget. Nah, pada kali ini kita dikasih kesempatan buat nyobain dua menu baru yang ada di Rumah Kanara. Nah, sekarang aku nyobain ini namanya Steak Wagyu. Jadi Steak Wagyu itu terkenal dengan kelembutannya, jadi wajar aja kalau harganya pun juga sangat tinggi. Jadi harga dari Steak Wagyu ini kisaran 33.000. Jadi worth it banget lah buat kalian yang pengen nongkrong di sini makan Steak Wagyu ini. Pokoknya rasanya enak. Dan ini dicampur saus sama ada sup kayak sausnya juga, tapi ini lumayan pedes. Jadi tambah nikmat. Nah, di menu selanjutnya itu yang kedua ada di Steak Chicken Double. Sekarang langsung aja kita cobain yuk. Sama ya, plus ada sausnya sama kayaknya saus pedasnya. Plus juga ada temennya, di sini ada kentang, wortel sama bungkus, itu sama aja sama steak-steak yang pada umumnya.
rasanya enak banget, teksturnya lembut, ayamnya juga tebel. Pokoknya kalian harus datang ke rumah Kanara. Dan harganya sekitar 20 ribuan aja. Worth it banget buat kalian anak-anak kampus, anak-anak sekolah pasti bisa kesini. Harganya worth it. Dan menu yang terakhir ini namanya stik ayam kodok. Kenapa dinamainya stik ayam kodok? Karena stiknya ini menyerupai kodok. Dan ada juga yang unik dari stik ayam kodok ini, pure daging plus dicampur dengan bumbu lalu dibungkus dengan kulit ayam tersebut. Dan harganya pun worth it banget, hanya Rp30.000. Kalau gitu gue langsung aja mau nyobain. Pure daging banget dong. Enak banget, lembut, gurih. Terus unik banget namanya stik ayam kodok. Pasti kalian mikirnya ini tuh stik yang dikasih daging kodok, padahal enggak, ini tuh ayam. Nih, pure daging banget, ayam. Nah, sekarang nih dessertnya nih guys. Nah, sekarang nih aku lagi nyobain namanya waffle ice cream yang ada di tempat makan rumah Kanara. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya. Enak banget guys, jadi waffle-nya ini lembut banget, udah gitu masih hangat-hangat, jadi enak banget. Dan es krimnya ini banyak banget, ada 2 cup gitu. Pokoknya kalian harus datang ke rumah Kanara guys. Oh iya, tanggal 25 Oktober besok rumah Kanara bakal ngadain grand opening. Akan ada penampilan spesial dari Eka Gustiwana, Prem Hussein, dan masih banyak lagi yang lainnya. So, acaranya bakal seru banget, jadi kalian jangan lupa datang ke rumah Kanara di Jalan Sukmajaya Depok. Cukup sekian review kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kuliner TV. Follow dan like juga Facebook, Instagram, Kuliner TV, dan Pergi Kuliner di bawah ini. Dan buat kalian yang suka baca artikel tentang usaha dan kuliner, bisa juga kunjungi website di bawah ini. Oke, gue Rahma, gue pamit undur diri. Kuliner TV, mantul, mantap betul.